Assalamualaikum teman-teman, welcome to my channel. Hai semuanya, kali ini aku masak kuah tim ikan mujair yang super lezat banget, seger, pedes, dan asam ya. Langsung aja ke videonya. Bahan-bahan yang perlu disiapkan, pertama ikan mujair 1 kilo, 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, daun bawang, lengkuas, kunyit, jahe, 9 buah cabai rawit, 2 butir kemiri. Untuk bumbu pelengkapnya ada garam, lada, dan kaldu bubuk, 1 buah tomat, dan asam jawa. Untuk takaran lengkapnya, cek di deskripsi ya. Untuk langkah pertama, didihkan air. Setelah air mendidih, masukkan kepala ikan mujair. Aku kalau masak kuah tim, ikannya aku bagi 2. Untuk aku rebus dan aku goreng. Untuk bagian yang aku rebus, ini aku menggunakan kepala ikan ya, karena tidak banyak durinya. Dan untuk bagian ekor, aku goreng ya. Langkah selanjutnya, kita harus menghaluskan bawang merah, bawang putih, kunyit, laos, dan jahe, cabai rawit, dan 2 butir kemiri. Untuk step selanjutnya, kita harus memasukkan bumbu yang udah kita haluskan ya. Aduk sebentar dan tunggu sampai mendidih ya, agar bumbu tidak bau langu. Oh iya, untuk tips memasak kuah tim ini harus tanpa gula ya, agar mendapatkan rasa pedas, asam, dan gurih. Masukkan asam jawa, masukkan garam, lada, dan kaldu bubuk. Untuk tahap terakhir, jangan lupa masukkan irisan tomat dan irisan daun bawang biar rasanya makin sedap ya. Koreksi rasa untuk mendapatkan rasa yang asin, gurih, dan pedas ya. Untuk bagian ikan yang aku goreng, aku rendam pakai bawang putih, kunyit, dan garam aja ya. Hidangan siap disajikan. Makanan ini sangat cocok dimakan saat musim panas atau musim hujan ya. Ini resep turun-temurun dari keluargaku ya, jadi kalian harus wajib coba. Dan resep ini bisa ditambahkan dengan tahu dan irisan cabai. Terima kasih ya udah nonton channelku. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan loncengnya. Bye, thank you for watching.